Hello adik-adik. Hari ini kita sama lagi. Kita mencari ayah kita yang sudah hilang adik-adik. Iaitu dia pergi mencari susu di Ohio. Ohio, biar betul. Tak ada state lain ke nak cari kat Florida ke, kat mana-mana ke. Part 2, most normal home in Ohio. Okay. Salah satu rumah yang paling normal di Ohio. Wow. Ni ikut jalan yang jalan yang berwarna perang. Part kedua. Salah satu rumah yang paling normal di Ohio. Jom kita ikut. Apa kita jom kita tahu siapa si Hillbilly Joe ni. Yang si apa farmer tak tahu ni. Apa ni? Hello Joe. Dogo, 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 dogo. Wow, what a long drive that was anyway. Perjalanan jauh bukan? Apa kata kita pergi ke dalam rumah itu dan kita pergi ke rumah itu yang ada di jalan sana. Saya akan jumpa awak. Okey. Sekejap adik-adik, kita buat thumbnail dulu adik-adik. Yo, please, saya tak nak cakap dengan awak buat sekarang ni. Kita screenshot dulu adik-adik. Okay, adik-adik, sudah. Okay, jom kita lanjutkan. Jadi, so kita masuk rumah ni. Nice. Perangkap. Nice. Logo. Logo. Talk to the evil Joe. Ternyata farmer ni penjahat. Ha! Saya saya telah perangkap anda dan anjing anda. Sekarang awak takkan jumpa ayah awak selamanya. Ha 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 ha. Evil Joe. Punya farmer ni orang jahat. Wah, Ohio memang takde yang betul adik. Ada rumah macam ni ada perangkap mata. Awak serius sekarang ni? Awak memang tengah serius sekarang ni? Ya, yeah, memang saya. Okey, jadi macam mana kami nak keluar di sini? Kalau awak cari jalan keluar, awak perlu apa ni? Obstacle. Awak kena selesaikan semua puzzle. Puzzle lagi tadi Half-Life dia puzzle susah. Ni dapat puzzle lagi. Hidup saya dipenuhi dengan puzzle. Tadi lah lawan alien dengan manusia. Memang tanta tadi Half-Life tu kat Ohio tanta sebenarnya kan. Okay. Pertama sekali awak perlu masuklah pintu yang terbuka di sana. Aduh dogo. Kenapa tak tahu yang ni perangkap. Okay, kita kena lari di sini. Kita kena bug. Hati-hati. Lantai adalah lava. Mungkin. Okay. Lantai ada lava. Uyuh. Rumah kat Ohio memang pelik-pelik ada adik. Kat atas rumah ada van. Bawah van tu ada kawasan perangkap. Ada lava. Yang ada kayu. Yang patutnya kayu ni terbakar tapi tidak. Mantap. Hanya berlaku di Ohio. Bug. Okay. Ini adalah ini ada hallway yang paling terpelik saya, bentuk hallway yang paling terpelik saya main tengok. Anjing tu kata. Mati. Hallway paling terpelik dia kata. Sebab antok ni ada kayu, ada lava. Ada kayu, ada lava. Design hallway macam mana ni? Kalian tahu tak hallway tu macam jalan macam ni lah. Kawasan jalan macam ni. Macam nak kata. Saya susah lah nak translate hallway tu apa. Ya. Aduh, oh, dinding dia makin sempit. Jadi lompatan kita ada batas. Okay, ni ada bukan macam Half-Life juga. Half-Life dia safe lah depan sana. Okay, sini ada checkpoint. Aduh, you kena lompat lebih dekat. Sebab dinding dia makin dekat. Dia makin dekat dinding dia. Okay, mantap. Alhamdulillah, lepas. Apa pula benda ni? Ni mesti perangkap. Tanda sini perangkap keluar ular. Tempat mandian ni perangkap. Sebenarnya lift. Hanya berlaku di Ohio ada dek. Saya ingat ni cermin. Ternyata duplicate ataupun benda yang sama.
Kat cermin punya benda yang sama. Lepas tu tak ada bayangan kita. Oh my god. Oh, apakah kita masuk ke dimensi lain ni? Hanya berlaku di Ohio. Anjing macam mana lepas? Bak-bak. Ini kemungkinan adalah tempat yang paling teruk untuk tinggal. Ya, betul tu. Betul tu anjing. Ini tangga tak boleh naik. Tangga tolak kita ke bawah. Ah! What the heck, man? Bau nak sampai tempat keluar. Jatuh lagi dalam lubang. Dalam kelangkap. Bak. Mana datang semua dari mana lava ni datang, ha? Tanya anjing kata. Mana saya tahu? Macam mana seorang farmer boleh dapat lava sebanyak ni? Ish, sumpah. Tak betul. Ini rumah orang Hayu ni tak betul, sumpah. Ni mesti daripada Half-Life ni. Lanjutan Half-Life ni. Selepas saintis memanggil alien datang ke bumi, iaitu di tempat Ohio, jadi cahaya ada di semua kawasan di Ohio dah tak betul lah. Ini mesti semua kerja alien di Half-Life tu ada di sumpah lah. Bug, kita perlu siapa yang buat rumah ni, dikata anjing tu. Saya mentahulah Dogo. Siapalah yang orang gila buat rumah ni, ada rumah yang ada lava ni. Logik juga saya pun tanya. Rumah apa ada lava, ada tali digantung dengan kayu-kayu? Siapa yang buat? What the heck, man? Ni orang tak betul dia buat rumah macam ni. Mati lagi. Hanya berlaku di Ohio. Ini hanya berlaku di Ohio je. Apakah ada berlaku di KL juga, ada adik? Di Kuala Lumpur? Tak tahulah ada adik. Okay, hampir-hampir. Oh, nasib. Bug. Saya punya perasaan adalah kita hampir dekat. Dekat dengan siapa? Evil Ajo tu. Kanan atau kiri? Wah, orang tadi ikut kiri, saya ikut kanan lah. Wah, punya puzzle lah adik. Okay, mungkin belah kiri tadi tu perangkap, nanti patah balik. Kawan, anda pandai. Nasib saya ikut dia. Evil Joe. Drinking coffee. Duh. I gonna fill you up. I gonna get you down. Round the round. I let you. Hello. Macam mana kamu boleh kalahkan semua obi yang tu pakor obi puzzle yang paling tersusah di dunia yang pernah diciptakan? Yang tak ada game lain, tak game lain adalah yang paling senang. Yang ini paling tersusah. Macam mana anda boleh lepas? Tak, dikata jantung kita. Saya rasa benda tu senang je. Tak, itu mustahil. Saya telah buat itu. Saya buat tu hanya sekali dan ia sangatlah susah. Jantung kata. Okey. Kita pergi ke mana ni? 2.5. Game pass. Tak ada. 1000 lah adik-adik. Woi, apa ni? Awal dia bikin tumbuk lah. Main Dogo. Dogo, cakap Dogo. Bak-bak. Kelemahan dia ada. Aduh woi. Eh, sabar woi. Saya akan dengan Dogo jap. Apa buat? Kelemahannya adalah di tangan kiri dia. Setiap kali dia lompat dan dia serang dia macam tu. Gitu. Okey. So, jadi kelemahan dia di tangan kiri dia. Okey. Pantang kiri kau. Lawan. Sini lawan. Lawan kau sini. Tangki kau kejar kau. Mampus kau kena 1000 serangan. Kena lawan lompat dia adik. Supaya dia clear juga. Saya pun clear ni. Siapa yang saya serang.
Gila, ada mekanik paling hebat di dunia. Kita lagi kena main dekat-dekat. Game pass tai. Fuck, I'm stuck. Yeah. Bodoh, sumpah stuck man. Kat game pass tak lucu lah. Sumpah tak lucu ah, sumpah cangkut. Anak ai, sumpah tak lucu lah. Cangkut dah, bongok lah game ni. So ada di mai, ada adik kita mula dari awal. Tai ah. Tadi dia cantik lah, aduh. Tak boleh apa tu pula zoom in. Aduh. Aduh. Apa ni? Saya tak pijak lava lah. Aduh, ada adik kita mengulang balik. Aduh. Saya lah adik ni pengembaraan yang paling pelik di Ohio. Game ni, game Roblox pun jadi pelik di Ohio. Aduh. Alhamdulillah, sorry. Tak boleh zoom in lawan dia. Aduh. Susah lah lawan dia tu. Tak apa. Boleh ni, kita boleh. Kita boleh. Kalau kau fikir kau boleh, pasti kau boleh lakukan. Kalau kau fikir kekalahan, tiada perjuangan. Kalau kau fikir kau boleh, pasti kau boleh lakukan. Kalau kau fikir kekalahan, itu jalan keluar. Apa lagi? Aduh, terlajak ke depan pula. Kalau ni game pass ni tai. Oh tadi time kita pakai tak nak kasih game pass. Nyebu time lawan ni si Jo mama. Stress saya ada dia. Okey, jom. Jo, anda kurang hajar. Oh, ni boleh jumpa Jo lagi. Aduh, yang game pass punya pasal lah tadi. Okey, kita ikut tadi je. Kanan, kiri, masuk. Bukan, salah. Depan lagi, depan lagi. Kanan, kiri, masuk. Kiri terus. Depan. Dah sampai. Jo mama is here. Mampus dia. Lawan dia. Sini lawan. Cepat tangan, tangan kiri dia. Oh, macam tu melompat-lompat. Anda fikir anda hebat. Oh, kalau siang tangan kiri dia lagi banyak tu nak. Aduh. Yang zoom in. Setting apa kualiti grafik game saja, kita kena full set lawan ni. Lawan ni kena kualiti penuh. Lawan Joe ni, Joe tak guna. Anda hianati persahabatan kita. Saya percayakan anda, anda memang farm tak guna. Patutlah pertanian anda tak pernah untung. Butang-butang ni untuk apa sini? Mati. I'm going to rip you out. Dia kata dia, saya akan bunuh awak. Kita stuck dia. Mantap, kita stuck dia. Okay,
kita pangkap dia. Nak masuk pangkap kita. Cepat 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 sebelum kita mati lagi. Mati lagi. Takkan bunuh anda. Oh, cubalah bunuh. Aku bunuh kau. Aku dah Thanos. Aku dah bantai satu Avengers. Aku dah baik bunuh ramai orang. Aku akan bunuh kau, Joe. Kau adalah farmer tak guna. Aku carikan kau untuk hancurkan galaksi ni. Tapi kau apa kau buat? Kau buat dunia Ohio. Taik lah. Cepat, 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 cepat. Dia susah gila lawan ni. Lagi sikit, lagi sikit, lagi sikit. Cepat, cepat, cepat. Lagi sikit nak kalahkan dia. Yeah. Bug. Saya rasa kita telah bunuh dia. Dah ada masa 20 nyawa. El Bozo. Tanya kita nak keluar daripada sini. Bug. Saya rasa kita kena tekan butang di sana. Itu je salah satu cara untuk keluar dari buka pintu itu. Okay, maksudnya satu butang ni mungkin melekat pintu. Okey. Butang kena purple. Mampus anda. Dia mati ke tak? Dah ada penyawa tu. Misal mati. Bug. Dunia luar sungguh cantik. Betul. Jom. Dah habis. Akhirnya dapat achievement ada dek. Part kedua. Teleportation ke tempat ketiga. Oh, kita dah keluar dari rumah farmer house. Ni kita dekat Texas ke dekat Ohio ni sebenarnya ni. Ke kita dah sampai Egypt dah, sampai Mesir. Lantak adik-adik. Kalau kalian suka video kali ni, kalian boleh tekan button like, subscribe, komen apa kalian komen. Dan subscribe itu free adik-adik dan sangat membantu saya. Komen apa komen, share pertemuan kalian untuk mencari bangkit. See you guys tomorrow. Bye-bye.